Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hasna Service. Kali ini kita akan coba membuat konten video gimana, bagaimana cara memperbaiki mesin handbur. Ya. Tadi pagi dapat pelanggan dari pelanggan. Kata pelanggan tiba-tiba burnya mati ya. Nah ini, dan saya minta dukungannya sama teman-teman supaya nambah-nambah subscribe, like-like, terus tombol lonceng dan komen-komennya ditunggu ya, supaya kami bisa lebih giat lagi dan berinovasi lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Nggak usah lama-lama, langsung kita cek satu persatu apanya.
Switch-nya rusak ya. Kita bongkar switch-nya. Dan kita apa? Cek bagian ini. Ya kan apa? Carbon brush-nya. Ini carbon brush-nya masih tebel, ini kelihatan. Ini masih tebel. Enggak masalah sih. Ini sama ini connect untuk carbon brush nya oke. Kita lepas saja. Kita tandai biar nggak lupa, ini nggak lupa lama untuk mencocokkan lagi ini. Oke, lepasnya ini. Oke teman-teman, ini
yang rusak nih saklarnya sama kabel powernya ya. Ini switch sama kabel power untuk ganti. Kita lihat ganti dipotong aja nanti. Kabel powernya potong sedikit ini. Oke pemirsa, ternyata yang rusak ini ya, kita belikan dulu di toko spare partnya. Terima kasih atas kunjungan dari teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah berkunjung, sudah men-share, men-like, meng-komen-komen dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam session berikutnya, yaitu pemasangan switch ini ya, saklar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.